Hai Sobat Hijau, ketemu lagi dengan ARG Channel. Dan kali ini trik kita adalah pohon tin yang susah berbuah. Ikuti cara seperti ini. Yang pertama, potong bagian batang-batangnya, sisakan kurang lebih 3 mata tunas. Dan kemudian untuk teman-teman yang punya pot yang berukuran besar, bisa dipindahkan ke pot yang berukuran besar. Dan untuk sisa potongan batang, kita jangan buang, kita bisa gunakan untuk memperbanyak bibit tanaman, yaitu dengan cara di stek dan kita tancapkan di sekeliling pot. Dan apabila sudah berakar dan bertunas, bisa kita pindahkan ke pot yang lebih kecil. Dan untuk pemupukan generatif, kita biasanya menggunakan pupuk NPK Grower dan Pertipos. Oke, ini part pertama. Yang part kedua bisa ditunggu ya, Sob.